Ya, beliau Al Habib Abdullah bin Abdul Hajjaj sebelum membahas takwa menyalir apa namanya Al Quran yang isinya tentang takwa. Kalau Allah Taala wa man asdaqu minallahi haditha, Allah berfirman, siapakah yang lebih benar ya perkataannya dibandingkan dari firman-firman Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar dari ucapan, melebihi daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah. Surat An-Nisa ayat 122. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu menjadi orang Islam, sebagai seorang Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah seseluruhnya dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadkuru ni'matullahi alaikum, hendaknya kalian mengingati nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. In kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Ta'ala telah menyatukan ataupun menjadi ulfah, hubungan yang baik antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu ikhwana, jadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu kalian sudah berada di jurang yang dekat dengan api neraka. Fa'anqadzakum minha, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian dari api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, dan yang demikian itu telah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah telah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang yang dapat petunjuk. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaknya ada sebagian di antara kalian, ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang masuk golongan itulah orang-orang yang berjaya. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'at ma ja'ahumul bayyinat, janganlah sekali-kali terjadi kamu bercerai belah dan kamu berselisih setelah terjadi atau datangnya keterangan-keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan orang yang berbuat demikian itu adalah baginya adab yang sangat agung. Surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Wa qulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surat Al-Imran ayat 102. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amara minhu azza wa jalla ibadihi, Allah memerintahkan, ya, itu merupakan perintah dari Allah ya untuk hamba-hambanya al-mu'minin, orang-orang yang beriman, bitakwahu, supaya bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam kandungan takwa itu seluruh kebaikan al-ajilah yang ada di dunia ini dan kebaikan wal-ajilah yang ada di akhirat nanti. Jadi thumma amara ibadahul mu'minin, kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman biha, dengan takwa itu, liyafuzu, supaya mereka berjaya, wa yadhfaru, supaya menggapai, bima ja'alahu fiha minal khairat wassalah, dengan itu mereka akan mendapatkan dengan takwa tadi kebaikan dan akan mendapatkan solah, apa namanya, perbaikan, kebaikan dan perbaikan. Wassa'adah, kejayaan. Walfalah, kebahagiaan.
rahmatan bi ibadihil mu'minin, sebagai rahmat bagi Allah, dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat merahmati atau maha pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di para jamaah ini dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, para ulama tadi mengatakan bahwa di dalam takwa itu ya terkandung kejayaan. Di dalam takwa itu terkandung kebahagiaan. Di dalam takwa itu terkandung kesuksesan. Di dalam takwa itu terkandung keselamatan. Di dalam takwa itu terkandung kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi sebaliknya, di dalam penyelisihan terhadap Allah, artinya kefasikan, ya, kebalikan ibadah takwa adalah kefasikan. Di dalamnya adalah malapetaka, di dalamnya adalah bahaya, di dalamnya adalah penista dan hina, di dalamnya adalah azab, di dalamnya adalah bencana. Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Dan takwa ini merupakan wasiat pesan Allah. Pesan Allah pencipta alam semesta untuk orang yang dahulu, orang yang sekarang, dan orang yang akan datang. Ya. Allah selalu memesankan, ya, mewasiatkan kepada orang terdahulu dan orang sekarang dan orang yang akan datang tentang takwa. Sebagaimana firman Allah, walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Ini surat An-Nisa ayat 131. Dan telahlah, dan pasti setelahlah kami Allah telah memberi, ya, kepada orang-orang yang diberi kitab di, sebelum kalian, orang-orang telah diberi kitab sebelum kalian, artinya orang-orang yang hidup pada zaman sebelum kalian, yang mereka telah menerima kitab Zabur, yang mereka telah menerima kitab Injil, yang mereka telah menerima kitab Taurat, yang mereka telah menerima kitab Suhuf Musa wa Ibrahim, ya, wa iyyakum, dan demikian juga kepada kalian, apa wasiatnya Allah? Anittaqullaha, supaya kalian dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipesan Allah, fama min khairin ajilin wa ajilin, tidaklah ada satu kebaikan pun, baik kebaikan yang ada di dunia ini atau kebaikan yang akan nanti di akhirat, zahirun, zahirin wala batin, baik kebaikan secara lahir atau kebaikan secara yang tersembunyi yang batin, illa wa taqwa sabilu musilun ilaih, kecuali takwa itulah sebagai jalan untuk menggapai kebaikan lahir dan batin itu, untuk menggapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa wasilatun muballaghatun lahu, dan merupakan sarana untuk menyampaikan kepada kebaikan tersebut, itu jalannya dengan takwa. Wa ma min syarrin ajilin wa ajilin, dan tidak ada satu pun kejahatan, malapetaka dan bahaya, baik yang sekarang ini atau yang akan datang, zahir atau batin, illa wa taqwa hirzun hariz, dan takwa merupakan benteng, benteng yang kokoh, penghalang yang hebat untuk mencegah kita dari kejahatan, untuk mencegah kita dari bahaya, untuk mencegah kita dari adab, untuk mencegah kita dari kehinaan, untuk mencegah kita dari malapetaka, musibah lahir batin, malapetaka, musibah dunia akhirat. Penjaganya adalah takwa. Wa hisnun hasin, hisnun hasin adalah benteng yang kokoh, lisalamah minhu, supaya kita selamat dari kejahatan itu. Wan najatu min darar, mendarari, dan selamat, sukses dari bahayanya. Dari bahayanya apa? Dari bahaya kejahatan dunia akhirat, dan bahayanya kejahatan zahir dan batin. Wa kam alaqallahul azim fi kitabil aziz, berapa banyak Allah telah mengupas, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung mengupas di dalam kitab suci Al-Qur'an,
terhadap takwa min khairatin azimah, dari kebaikan-kebaikan yang sangat agung, wa sa'adatul jasimah, dan kebahagiaan yang sangat besar. Wa min dzalika, dari sebagian ayat yang menyebutkan tentang itu, al-mu'ayyadul ilahiyah al-hifdiyah wal-latifiyah, kebersamaan bersama Allah dan juga penjagaan dari Allah dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang bertakwa. Coba, ya, luar biasa ini takwanya, luar biasa. Jadi merupakan himpunan dari segala kejayaan, himpunan daripada segala keselamatan, himpunan daripada segala kebaikan, dan himpunan benteng daripada segala kejahatan, keburukan yang kita tidak suka semuanya di dalam takwa. Lebih daripada itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Para jamaah yang mulia, kalau Allah sudah bersama seseorang, kira-kira kurangnya apa orang itu? Allah yang punya alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menentukan nasib, Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga, Allah yang punya rezeki, Allah, ya, yang di tangannya segala galanya, ya, bersama seseorang. Ya, padahal kita tahu tidak ada kejahatan yang datang kecuali izinnya, dan tidak ada kebaikan yang datang kecuali keputusannya. Orang naik atau orang turun, orang sembuh atau orang sakit, orang mati atau orang hidup, orang kaya atau orang miskin, semuanya adalah di bawah genggam kekuasaan Allah. Nah, kalau Allah bersama seorang hamba, berarti kuat sekali itu hamba, jaya sekali itu hamba, bahagia sekali itu hamba, beruntung sekali itu hamba. Maukah kita bersama Allah? Maukah kita berdampingan dengan Allah? Jadilah orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa'alamu, wa'alamu ini pengumuman, pengumuman dari Rabbul Alamin yang tidak akan dihapus ila yaumil qiyamah. Pengumuman, ketahuilah, diumumkan, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang bertakwa. Ya, wa min dzalika al-ilmu laduni, qala Allah Ta'ala, orang yang bertakwa bukan saja bersama Allah, tetapi orang yang bertakwa akan mendapatkan ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu langsung dari Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Allah mu'allim kamu, Allah sebagai guru kamu. Para jemaah yang mulia, orang itu punya kedudukan dan diperhitungkan ilmunya, selalunya dilihat dari siapa gurunya. Itu selalu dilihat siapa gurunya. Umumnya seseorang itu sebagai seorang dokter, ini dokternya hebat, dari mana dia lulusannya? Oh, dari UNER. Spesialisnya ngambil dari mana? Oh, spesialisnya mengambilnya dari Jerman. Jadi dari gurunya. Sekolahnya di mana dia? Di ini, di sekolah orang zaman sekarang ini. Sekolahnya di Oxford, sekolahnya di Harvard University. Ya, dari gurunya kan? Dari tempat di mana dia belajar, sehingga dia punya kedudukan. Zaman-zaman dulu juga seperti itu. Ini loh, ini muridnya Sunan Kalijogo. Ya, ini muridnya Sunan Bonang. Ini muridnya Sunan Ampel, berarti orang hebat ini. Karena dilihat dari gurunya.
Sekarang pertanyaan, bagaimana orang itu muridnya Allah? Orang itu dia dikasih pendidikan langsung dari Allah Ta'ala. Siapa adalah orang bertakwa? Allah berjanji, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah sebagai guru. Yu'allimu, Allah akan mengajari kamu, Allah akan mendidik kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung turun tangan untuk memberi ilmu kepada kamu. Untuk orang yang datang, jadi orang yang bertakwa. Gitu para jamaah mulia. Ya, satu lagi, wa min dzalika al-furqan 'inda al-istisbah wal wuqu' 'inda al-iskal wa kafarat lis-sayyi'at wal maghfirat lidz-dzunub. Demikian pula dengan takwa kepada Allah, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala furqan, pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita dalam keadaan istibah, dalam keadaan remang-remang, dalam keadaan remang-remang, tidak jelas, di dalam kita bingung menghadapi persoalan, wal kafaratu lisayiat, dan demikian juga sebagai penghapus daripada keburukan-keburukan dan pengampunan daripada dosa akan diberikan oleh Allah kepada hamba yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, dan jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, akan diberikan, dijadikan kepada kalian, bagi kalian pembeda. Artinya apa? Allah akan beri cahaya dalam hati orang yang bertakwa, sehingga mata hatinya akan hidup, mata hatinya akan bercahaya, mata hatinya akan sehat, sehingga orang itu akan bisa menjadi pembeda, memberi pembeda. Tahu, oh ini saya harus saya lakukan, oh ini harus saya tinggalkan, oh harus beginilah dalam hidup, oh harus begini, jelas ya. Para jamaah yang mulia, orang itu bisa memiliki kekuatan untuk menjadi pembentuk, diberi furqan oleh Allah, minimal berarti dia punya tiga hal. Apa? Tiga. Pertama, mata batinnya sehat. Pertama. Yang kedua, mata batinnya ada cahaya dalamnya. Yang ketiga, orang tersebut sudah dibiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan hijab. Bisa lihat ini. Kalau tidak ada salah satu itu, tidak ada furqan. Contoh mata kita ini, mata lahir kita ini. Mata lahir kita ini, kalau mata kita sakit, maka tidak bisa melihat. Betul? Sakit mata, mau sarafnya putus, atau ada katarak, atau glaukoma, tidak bisa melihat. Baik, matanya sehat, tapi tidak ada cahaya, tidak bisa juga lihat. Matanya sehat, masuk ruangan gelap gulita, bisa lihat tidak? Itu ada ular, sudah kalau jengking masuk gelap gulita. Wah, kita cenun-cenun loh. Geraya-geraya malah kecanek loh. Melangkah kena ular. Duduk, diem, juga dirubung ular. Kenapa? Oh, ular itu mencari yang panas. Badan kita ini panas. Di dalam ruangan itu dingin. Akhirnya kesel-kesel dekat pada kita. Bingung kita karena kita tidak punya cahaya di sekitar kita. Mata kita sehat, tapi tidak ada cahaya juga tidak bisa melihat. Matanya sehat, ada cahaya, tapi ini ketutupan, ada hijabnya. You tidak bisa lihat, ada hijab. Ini kita ada cahaya, maka tak kita sehat. Apa yang ada di belakang tembok ini? Siapa yang tahu? Ada hijabnya, ini hijab ini. Ya, kita tidak ngerti. Berarti orang yang diberi furqan oleh Allah, dia terhindar dari tiga itu. Mata batinnya sehat, ada cahaya, dan sudah dihilangkan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berfirman, ya, wa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bukan itu saja, wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Masih banyak lagi,
pembahasan tentang takwa, dan insya Allah kita akan sampaikan masih minggu yang akan datang.